Kongres PSSI resmi akan menggulirkan kompetisi Liga 2 musim 2021 dengan 24 kontestan yang dibagi dalam 4 grup. PSSI menggunakan formasi home turnamen pada kompetisi Liga 2 tersebut. Dua tim terbaik tiap grup berhak melaju ke babak selanjutnya. Format pertandingan kompetisi Liga 2 2021 menurut pelatih Sriwijaya FC Nilmaizer merupakan adaptasi dari kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Timnya sudah siap dengan format pertandingan apapun, dengan tetap memanfaatkan peluang agar mampu bersaing dan mengambil keuntungan dari format tersebut. Saya biasa ya normal lah. Kalau home turnamen itu kan untuk mengantisipasi suasana pandemi kan. Nah, itu kan berlaku buat semua orang. Bagaimana kita memaksimalkan peluang ini menjadi keberuntungan bagi kita. Kalau kompetisi penuh kan home away. Ya, di satu sisi kita beruntung, di satu sisi ya harus berjuang untuk bisa menangkan. Ya, saya pikir ya harus apa namanya? Harus peluang kita untuk turnamen ini. Keberuntungan harus kita dapatkan dan harus kita cari. Itu. Kompetisi Liga 2 rencananya bergulir pada Juli hingga Desember 2021 mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.